lagi ya. Sebelah ya, masa. Secara logika, apakah mungkin seorang polisi dari negara lain, Indonesia, mengunjungi pabrik sabu di Taiwan, di mana tempat tersebut merupakan sarang mafia? Pasti saya pulang tinggal nama dan jasad saya dibuang ke laut oleh mafia tersebut, Yang Mulia. Karena praktik mafia narkotika di berbagai negara manapun sangatlah kejam dan intoleran dan sangat tertutup bagi siapapun. Kok bisa dikunjungi? Poin ketiga, tentang... Saya, Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.